Hey guys, jumpa lagi di YouTube channel gue, Siska Cilika. Pada kesempatan kali ini, gue tuh mau nyoba video reaction. Itu tuh, video reaction itu tuh lo bereaksi terhadap suatu video yang lo lihat gitu. Dan video reaction yang lagiin sekarang itu masih, walaupun ini udah tahun lalu ya, si videonya, yaitu YouTube Rewind 2020. Karena sekarang udah bulan Maret, seharusnya gue bikin di bulan Januari. Tapi lo tau sendiri, pas bulan Januari gue masih nge-review games gitu. Gue masih main game offline atau single player, dan gue bikin videonya, dan ternyata kurang laku, jadi gue mau coba sesuatu yang baru. Ih, siapa yang kangen sama gue? On-screen kayak gini, karena udah lama banget gue gak ngelakuin ini, kan? Ya, gue sedikit nervous, tapi masih bisa dikenalikan. So, okay, kita langsung aja masuk ke video reactionnya. Check it out. Oke, ini video rewind YouTube 2020 nya. Gue full screen dulu. Ini ada cewek, anak kecil, remaja sih tepatnya. Dia tuh ngeliat Januari, Februari, dia lu cinta Luna. Terus itu Februari horror kayaknya, gue gak tau. Dan dia terus melihat Agustus ada Lesti, September gue gak tau. Ada banyak yang gue nggak tahu sih, soalnya gue juga jarang nonton video YouTube. Gue tuh lebih seneng nonton TV dan kuota gue terbatas, jadi gue tuh lebih seringnya ya nonton TV. Kalau YouTube tuh jarang, kuota mahal say. Nah, dia balik lagi. Ini nggak tahu kenapa harus balik lagi sih, kayak buang waktu aja menurut gue. Lagi-lagi lu ngulang 100 kali, coy. Sumpah. Lu terkurung di rumah ini, ya udah mampus loh. Lagi-lagi itu kan. Udah berapa kali nih? Keempat kali. Yang bener aja lah. Best? Hey, Chan. Itu katanya. Hey. Semuanya yakin kita ini siapa nih, bagus bilang aku kecilin aja lagi kata itu dia orang tengah, gue gak tau siapa. Ini konsepnya warnanya merah semua, kostumnya cewek-ceweknya. Kayaknya bikin art influencer gitu, bikin make up. Gue nggak tahu konsep apa, karena gue pakai bantal kayak gitu. Gue ini nyorotin yang personal BTS. Terus Arno. Nah, ini yang apa sih namanya? Mau makan-makan gitu loh. Food influencer. Gue gak tau siapa. Ini ya. Apa gue namanya lupa. Dengan perkuat idunya itu loh. Sama Eli. Ini ada si Oreo. 75.000 doang terbatas di tahun 2020 dulu. Itu cuma bisa daftar kos lo. Harus ngambil di bank satu orang satu gitu. Yang pan tiba-tiba poker. Gue imposternya. Lu imposternya. Orang gue tadi ngerjain tas di ruang admin. Biasanya ya, yang nuduh yang imposter.
kan gue yang report, nggak mungkin gue imposternya. Jangan-jangan. Imposter, oh apa tuh namanya? Enggak, gue ada di imposter. Lupa apa tuh game itu loh. Gue lihat ada yang populer banget. Masih tahun 2020, sampai sekarang juga masih populer sih yang imposter-imposter itu. Saya, ada yang imposter. Apa mainnya? Mukarin. Luar biasa! Luar biasa! Ngomong sama kursi kosong luar biasa. Ini namanya satir. Kayak ini gue lah! Maring, dia ngobrol sama kursi kos indigo, hantu. Gorok, ya pun kamu ini berusaha banget. Kan ini makan tomat, itu gue jadi bapak. Lagi pula ya, ini kita impostor-impostor debat-debat game-game itu di Jepang. Ini game matu, apalagi argumentasi. Bukan ini lagu domba invitar, ngapain dibikin game 5 tahun sekali, kita sudah pasti berdebat saling fitnah, ngapain masih ada game-nya? Game itu hiburan. Kalau mau fitnah, tunggu nanti 4 miliar miliar. Ada Among Us di dunia nyata. Iya, Among Us. Kalau ini tuh emang pernah membawa acara. Di sini ada korupsi. Oksigen udah habis. Stop bahas isu-isu gak jelas ini. Saatnya kita fokus ke masalah yang genting untuk kita selesaikan bersama. Ampun Bang Jako. Jadi ya Ricis, mungkin Jack lagi. Ini ambil yang di story aja aku. Ini udah bawa-bawa apa cuy. Nah, itu Om Dedy. Apa yang dia kayak bunyi itu? Kenapa yang mati lampu? Kan gak ada apa-apa. Apa nih? Ya, apa sih maksudnya? Gue gak ngerti. Ya, orang nungguin hujan. Kayak orang autis. Ini orang lihat kebakaran, bukan dia ingat fungsi, coy. Panas, coy. Oh ini yang kakak beradik itu. Andovi sama Jo apa gitu namanya. Jovia atau apa. Namanya susah kayak Latin-Latin Meksiko gitu. Ada orang-orang Indonesia. Lain. Belahan rambutnya nggak rata nih. Ini apaan sih? Gue nggak ngerti, terus gue harus sedih gitu. Corona, mungkin maksudnya kalau udah pakai masker gitu mah gue nyadar itu corona. Maybe ya. Hashtag yang akan Indonesia. Ya Allah, nyalain lampu aja. Nah, ya waktu Indonesia kalau nyalain lampu rumah lo. Ini lagu nasional. Bagus lah, Ren. Merdu. Untung aku sih banyak bencana, maksudnya kebakaran sama banjir. Terus kita tuh sebagai masyarakat kita menyumbang segala keperluan korban banjir gitu. Ini gue kayak gak tau siapa sumpah. Oh, sudah harus online, karena corona kan. Keluarga Halilintar, Gen Halilintar. Jadi Halilintar. Ya, ini corona.
soalnya yang terlalu lanjut bisa ketemu keluarganya gitu. Dan mereka kan harus ngurus terus korban-korban yang corona. Cuma bisa video call dong. Sedih juga ya. Ini influencer. Semuanya youtuber masuk klik. Apa gue bilang influencer sih? Youtuber masuk klik. Yang terkenal semua di Indonesia. Banyak banget ya. Kalau lo lihat yang terkenal itu banyak, itu orang yang mau terkenal lagi banyak, kalau misalnya gue bahkan nanti youtuber kecil ya, walaupun udah dapat penghasilan, tapi ya ini melati, tapi susah gitu, ini satu puncak so kan, lihat jangan itu loh, video klipnya sampai keluar lagi dari yang cantik sampai keluar keren, ya kan Blackpink, Hayo Waisa. Gue gak tau kayak gimana yang pake akhirnya kalau apa itu. Ini siapa tuh depan anak kecil itu? Semuanya hits videonya tahun 2020. Anji. Bukan cobekan videonya. Yang Lex. Tatonya coy banyak banget. Leher-leher serem. Oh banyak sih gue. Ini gue gak tau siapa. Bagian gue gak tau semua youtuber karena gue jarang nonton YouTube. Percaya gak sih seorang youtuber jarang nonton YouTube? Ya tadi Dedika percaya soalnya setau gue itu dan kalian semua tahu yang namanya si itu tuh Norman Kamaru Cinta Jojo kuota itu mahal jadi ya cerita aja gitu. Tapi gue emang lebih suka main game sih daripada nonton basically. Masih ada movie yang si jovial itu. Buka pintu. Terus mereka pergi, udah deh ending. Habis videonya gitu. Cuma berapa menit ya, bentar doang sih sebentar. 12 menitan. Oke, basically menurut gue lumayan menghibur sih videonya. Yang kayak impersonate yang orang luarnya kayak Blackpinknya itu juga bagus sih, keren. Talented mereka nya tuh. Jadi videonya bagus seperti aslinya. Terus, ya overall cukup menghibur. I guess I'll see you in 2021. Kita akan nonton YouTube yang lain 2021 pastinya. Tapi ini bukan terakhir kali gue bikin video sih. Pasti akan banyak video lainnya. Maklum aja kalau misalkan gue itu awkward atau gimana di video ini. Karena ini pertama kalinya gue reaction. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalian suka. Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.